Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 Timisius, hai Dit Kavel, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayang kalian tentunya di channel Hilya TV. Di sini Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Tapi sebelum kesana, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi pada malam hari ini ya. Wah wah wah, ini ada kebersamaan nih antara calon menantu dan calon papa mertua. Siapa ya ini kira-kira? Ini adalah ayah dari Aditya Yusman. Wajahnya hampir-hampir sama ya, mirip dan full abis deh. Ayu Ting Ting kolaborasi bersama ayah mertua. Wah wah wah. Di sini dari akun Instagram @5425 memberikan captionnya, uhuy, nyanyi bersama papa mertua Neng Ayu. Kemudian dari postingan tersebut ya, banyak sekali fans mendoakan bahkan memberikan pujian kepada Ayu Ting Ting. Salah satunya dari Klop Deh Aku Suka. Kemudian dari Nino Kus Haryati, kerennya Bapak Mas Adit, petinggi bangsai tapi salut bisa membaur dengan calon mantu yang artis terkenal. Best deh pokoknya ya, super the best untuk Ayu Ting Ting dan Papa Aditya Yusman. Kemudian dari Rop 75, mantu dan mertua kompak, amin ya robbal amin. Kemudian dari Ida Faridah, keren ya mertuanya baik dan sayang. Iya ya, mertuanya calon mertua dari Ayu Ting Ting baik banget nih. Begitu juga dengan Aditya Yusman yang semalam ya duduk dan nemenin Ayu main badminton. Wah 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 di sini. Kemudian dari Yuli Rara, keren papanya Adit. Papanya Adit dan Ayu Ting Ting benar-benar keren ya. Di sini Ayu dapat dan bisa berkolaborasi langsung dengan papanya Adit yang seorang petinggi bank. Wow. Calon mantu dan calon papa mertua bisa seimbang gini ya. Mimin doakan semoga Ayu Ting Ting, Aditya Yusman serta semua keluarga bisa bahagia. Dan selamat ulang tahun untuk papanya Adit, semoga panjang umur, murah rezeki dan diberikan kelancaran semuanya, baik pekerjaan maupun urusan lainnya. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.